Oke, setelah riuh di luar, kita sedikit masuk ke kawasan pendopo di dalam. Saat ini acara akan segera dimulai. Semua calon jemaah haji dari kloter 40 hampir semuanya sudah hadir di sini. Dari Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, dari provinsi, dari pemerintah Kabupaten Pandeglang juga banyak yang sudah hadir. Dan acara akan segera dimulai. Ini di luar banyak para anggota keluarga pengantar jemaah haji di luar. Jadi inilah saat ini suasana terkini di Aula Pendopo Alun-Alun Kabupaten Pandeglang menjelang diberangkatkannya kloter 40. Ini adalah kloter pertama yang terbang dari Kabupaten Pandeglang pada haji gelombang kedua tahun 2019 kali ini. Ya, seperti terlihat di sana, para petugas dari pendamping bis sedang mendata para calon jemaah haji. Dan nanti para calon jemaah haji ini akan dimasukkan ke dalam bis sesuai dengan rombongan bisnya masing-masing. Dan terlihat di sana protokol acara, Ibu Reni dan juga Ibu Bupati Pandeglang sudah hadir di depan para calon jemaah haji. Di sebelah kiri ini adalah para petugas haji TPI, TPAD, ya, ada di sebelah sini. Di sana yang memakai baju pink sudah terlihat ada Bupati Hajaina Norilita. Terima kasih dari Kemenag Kabupaten Pandeglang dan para jemaah haji.